Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu soal limit trigonometri di LKS 1B nomor 1 Erlangga 3A ya. Ini di kelas 12 kurikulum 2013. Satu soal tapi ABC ya, mengenai limit trigonometri. Nah, soal LKS 1B nomor 1 ini limitnya melibatkan sinus dan tangen saja ya. Kita lihat beberapa catatan lalu kita jawab soalnya ya. Oke, catatan yang pertama ya, di sini ya catatan. Yang pertama, kalau limit x menuju 0 sin x per x, boleh juga limit x menuju 0 x per sin x gitu ya. Boleh juga limit x menuju 0 tan x per x. Boleh juga limit x menuju 0 x per tan x. Itu jawabannya 1. Nah, jadi bentuk dasarnya itu adalah yang ini, untuk sinus dan tangen gitu ya. Nah, sebenarnya maksudnya itu bukan harus di sini x, tapi maksudnya sama gitu. Kalau di sini x. Kalau di sini 2x juga jawabannya 1. Jadi sebenarnya kita mendapat bentuk yang berbeda. Rumus yang kedua ya, itu jawabannya a per b. Nah gitu. Sebenarnya kalau caranya ya, caranya begini. Sinus ax ini sinus dan tangen ya, di atas atau di bawah bebas. Ini caranya b-nya jauhin, kasih a. Nah, sesudah kasih a, ini kan jadi sama ya. Kalau sama ini 1. Jadi jawaban akhirnya a per b kali 1. Jadi jawabannya a per b. Oke, untuk sinus dan tangen biasanya lebih mudah, mengerjakannya senang. Ya. Oke, mari kita lihat ya. Nah, ini ada ABC ini korami gitu ya. Nah, ini sebenarnya caranya gini. Kita bagi saja dengan x semuanya. Jadi yang A nih limit x menuju 0. Jadi sin 2x tambah x, di sininya 2x, 3 sin 4x. Nah, semuanya bagi dengan x. Bagi x boleh, asal adil gitu ya, semua bagi x. Nah, ini kalau dikerjakan yang ini nih, jadi jawabannya 2. Yang ini 1. Yang sebelah sini 2. Sebelah sini 3-nya memang dari sana, ini ada 4. Kalau itu 2 tambah 1 3. Ini 3 kali 4 itu 12 tambah 2 14. 1A selesai. Bagaimana? Bisa ya? Oke, 1B. Nah, ini bukan bagi x idenya ya. Idenya gini saja. Oh ya, gini. Kenapa sih ini harus dilakukan kayak gini? Karena nggak boleh ya, ini yang ini coret, nggak boleh. Karena di atasnya penjumlahan gitu, nggak boleh ya. Penjumlahan pengurangan nggak boleh. Nah, ini idenya jauh-jauhin. Nah, sesudah kita jauh-jauhin kayak gini, ini sudah berpasangan. X dengan sin x, lalu x dengan tangen. X dengan sin x kan jadi 1. Kalau ini bagaimana? 1 per 2 ya. Kalau caranya kasih 2. Kalau caranya gitu, kasih 2 di bawah, kasih 2. Nah, ini jadi 1, ini masih ada di bawah 2 gitu ya. Jadi jawaban akhir 1 per 2. Oke, yang C. Nah, yang C ini seperti yang A ya. Bagaimana mengerjakannya yang C? Bagi semuanya dengan x ya. Jadi tan 2x, bentar ditulis dulu ya, sin 2x sin x, semuanya bagi saja dengan x. Boleh bagi x gitu ya. Nah, sekarang kalau dikerjakan, nah ini sudah berpasangan semua, berpasangan. Jadi yang di atas itu jadinya 2 dikurang 1, yang di bawah oh sama ya, 2 dikurang 1. Kalau gitu jadi 1 plus 1, jawaban akhir 1.
Bagaimana, bagaimana? Bisa ya, mudah ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap hari. Semoga berhasil semuanya.